lebih 2 tahun kemudian setelah Jambu Nada tinggal di Pulau Naga Salju. Pada suatu hari seperti biasa dalam 2-3 purnama sekali, ia menunggang Garuda Putih Jantan untuk pergi mencari bahan makanan. Sekali ini, karena hendak melihat-lihat keadaan, dia mengajak Garuda itu terbang ke arah utara, kemudian berkeliling ke timur, tidak seperti biasanya menuju ke sekelompok pulau yang subur di selatan. Tiba-tiba pandang matanya melihat sebuah perahu layar besar yang berwarna hitam, hitam seluruhnya sampai layarnya pun semua berwarna hitam. Hatinya tertarik dan ia menyuruh Garuda Putih melayang turun mendekati perahu layar. Dari jauh di atas ia sudah melihat pemandangan yang memanaskan hatinya. Di atas perahu itu terdapat 40 orang laki-laki dan perempuan yang terbelenggu dan diikat pada tiang-tiang besi yang sengaja didirikan di perahu. Dan mereka ini sedang disiksa, dicambuki, oleh 5 orang laki-laki dan seorang wanita yang mukanya berwarna jambon, sedangkan laki-laki itu semua mukanya berwarna ungu. Di atas dek tampak beberapa orang pula bekerja, agaknya anak buah perahu, dan muka mereka ini berwarna hitam dan merah. Orang-orang Pulau Dedemit. Jambu Nada tertarik sekali dan menyuruh Garudanya makin mendekat. Semua orang yang berada di perahu kini dapat melihat Garuda itu dan ributlah mereka melihat seorang manusia menunggang seekor burung Garuda. Akan tetapi Jambu Nada sudah melihat cukup jelas, sampai dia dapat mengenal bahwa di antara 40 orang laki-laki dan wanita yang ditawan itu sebagian besar adalah anak murid Lembah Iblis di Gunung Pawitra. Bahkan di antara 16 orang wanita tawanan itu terdapat putri angkat Datuk Lembah Iblis, yaitu Ganita yang kini telah menjadi seorang wanita cantik dan gagah berusia 27 tahun. Adapun para tawanan yang lain tentu bukan orang-orang sembarangan pula, dapat dilihat dari sikap mereka yang gagah dan sama sekali tidak kelihatan takut biarpun dirantai dan dicambuki. Diam-diam Jambu Nada menjadi terkejut dan heran sekali. Dia tahu bahwa anak murid Lembah Iblis adalah murid-murid mendiang Datuk Lembah Iblis yang terkenal sekali sebagai Datuk Golongan Hitam, memiliki kepandaian tinggi dan mereka adalah pejuang-pejuang yang kemudian membalik dan memusuhi guru mereka sendiri setelah mereka tahu bahwa pembunuh orang-orang tua mereka sebenarnya adalah guru mereka. Bagaimana mereka yang begini banyak jumlahnya dapat tertawan oleh orang-orang Pulau Dedemit itu? Biarpun ia tahu bahwa laki-laki bermuka ungu dan perempuan bermuka jambon itu lihai sekali, namun kiranya tidak akan mudah menawan sekian banyaknya orang-orang yang berilmu tinggi. Betapapun juga, dia harus menolong mereka. Garuda Putih menukik turun ke arah permukaan perahu dan kini mereka yang berada di bawah dapat melihat jelas laki-laki berambut riap-riapan putih dan menunggang Garuda itu. Dia, Pendekar Tongkat Naga Puspa. Seruan ini keluar dari mulut wanita muka jambon dan laki-laki muka ungu yang pernah bertemu dengan Jambu Nada saat mereka memperebutkan putra Dewi Anantari di dalam kuil tua. Juga para murid Lembah Iblis kini mengenal Jambu Nada, namun mereka itu hanya memandang dengan heran dan jantung berdebar. Benar bahwa Jambu Nada pernah menjadi tamu di Lembah Iblis, bahkan pernah sangat baik pada Ratu Lembah Iblis bersama 3 orang murid Lembah Iblis lain termasuk Ganita. Akan tetapi telah terjadi bentrok antara Jambu Nada dengan Datuk Lembah Iblis dan dengan Ratu Lembah Iblis itu sendiri. Bahkan kedua orang Datuk Lembah Iblis itu tewas di tangan Jambu Nada karena berniat memberontak pada Kerajaan Majapahit. Biarpun pernah memiliki hubungan masa silam, namun sekarang tidak mungkin menganggapnya kenalan lagi. Kini di antara mereka sudah tidak ada hubungannya sama sekali dan mereka pun sudah mendengar bahwa laki-laki muda ini memiliki ilmu kepandaian seperti dewa. Kini burung Garuda sudah melayang turun di atas dek perahu dan semua orang makin kagum mendapat kenyataan bahwa burung itu benar-benar amat besar, setinggi manusia. Wah, dia tidak kalah besar dengan Raja Wali Merah. Terdengar seorang di antara anak buah perahu itu berseru dan diam-diam Jambu Nada menduga bahwa tentulah burung Raja Wali yang dahulu pernah dikalahkan Garudanya itu adalah binatang peliharaan Pulau Dedemit. Pendekar Tongkat Naga Puspa, mau apa engkau datang ke sini? Bukankah kau dahulu bilang bahwa engkau tidak mencari permusuhan? Harap jangan mencampuri urusan kami. Laki-laki muka ungu sudah maju dan menegurnya.
Jambu Nada yang sudah meloncat turun dari punggung Garuda dan berdiri tenang mengerling ke arah para tawanan. Kemudian ia bertanya kepada laki-laki muka ungu itu. Aku melihat dari angkasa hal yang tidak wajar ini. Mengapa mereka ini ditawan? Ini adalah urusan kami sendiri. Orang lain tidak berhak mencampuri. Ataukah ada hubungan antara Padang Junrung dengan seorang di antara tawanan ini? Kalau benar demikian, kami bersedia membebaskannya. Diam-diam Jambu Nada merasa geli di dalam hatinya. Dahulu, secara tidak sengaja ia mengaku tinggal di Padang Junrung kepada dua orang utusan Pulau Dedemit dan siapa sangka, sekarang dia menjadi penghuni atau majikan dari Pulau Naga Salju. Aku sekarang tinggal di Pulau Naga Salju. Si muka ungu terhenyak, mulutnya melonggo, lalu kembali bisiklah Jambu Nada. Ah, sudahlah. Jambu Nada teringat pertanyaan si muka ungu yang setengah menghormat dan takut setengah penasaran menentangnya itu. Jambu Nada kembali mengerling ke arah para tawanan. Timbul sebuah pikiran yang membuat jantungnya berdebar. Bukankah dia sedang bingung memikirkan masa depan Kartika yang tidak mempunyai teman? Para tawanan ini rata-rata adalah orang-orang gagah, bahkan wanita-wanitanya, terutama sekali Ganita, adalah wanita-wanita yang memiliki wajah cantik dan pandang mata gagah pula. Melihat bahwa mereka yang bukan murid Lembah Iblis tertawan bersama murid-murid Lembah Iblis yang kesemuanya pejuang-pejuang gagah perkasa, tentulah orang-orang ini pun bukan penjahat-penjahat dan tergolong pejuang yang gagah pula. Jadi kalian mau tahu apa hubunganku dengan mereka ini? Mereka ini adalah anak buahku, anak buah Pulau Naga Salju. Kalian berani menawan mereka? Mendengar ini, wajah semua orang yang berada di atas perahu itu berubah. Bukan hanya wajah para anak buah Pulau Dedemit, juga para tawanan memandang dengan bingung. Melihat ini, Jambu Nada sudah mengajukan pertanyaan kepada para tawanan. Suaranya mengandung penuh wibawa, namun dingin seolah-olah menanyakan hal yang amat kecil artinya. Katakanlah, kalian lebih senang menjadi pengikut Pulau Naga Salju di bawah pimpinanku ataukah ingin ikut dengan rombongan Pulau Dedemit? Tiba-tiba seorang yang bertubuh gemuk, berjenggot panjang, rambutnya dikuncir, menjawab, kami jauh lebih senang menjadi pengikut Pulau Naga Salju. Siapa sudi menjadi budak paksaan Pulau Dedemit? 40 orang itu serentak menjawab dan menyatakan keinginan hati mereka untuk menjadi pengikut Pulau Naga Salju. Hanya Ganita dan beberapa orang anak murid Lembah Iblis yang membungkam agaknya masih segan untuk menyatakan menjadi anak buah laki-laki itu. Pada saat itu laki-laki muka ungu yang tadi lari memasuki bilik perahu, kini sudah keluar lagi bersama seorang kakek tinggi kurus yang bermuka hijau. Akan tetapi memang demikianlah kenyataannya dan kini Jambu Nada mengerti mengapa 40 orang gagah itu tertawan. Tentu si muka hijau ini yang memiliki ilmu kepandaian lebih tinggi daripada mereka semua. Dan hal itu terbukti pula dari sikap jeri dan pandang mata penuh kekhawatiran dari para tawanan ketika si muka hijau ini keluar. Jambu Nada dengan sikap tenang memandang. Warna hijau itu bukanlah kulitnya. Melainkan seperti cahaya yang keluar dari dalam. Kini karena dalam keadaan tegang menghadapi pertentangan, para anak buah perahu juga sudah bersiap dan mereka mengatur barisan yang aneh berdasarkan warna-warna muka mereka. Ada kelompok muka hitam, muka merah, muka ungu, dan muka jambon. Akan tetapi yang bermuka hijau hanya ada seorang saja, kakek tinggi kurus itulah. Setelah berdiri saling pandang beberapa lamanya, agaknya kakek muka hijau itu dapat mengenal sinar mata yang aneh dan penuh kekuatan mukjizat dari Jambu Nada. Dia segera membungkuk sambil merangkapkan kedua tangan dan berkata penuh hormat, "Tidak kelirukah pelaporan anak buah kami bahwa Paduka adalah majikan dari Pulau Naga Salju?" "Benar," jawab Jambu Nada. "Akulah penghuni Pulau Naga Salju dan juga majikan pulau. Apakah engkau ketua Pulau Dedemit?" "Ah, hamba hanyalah murid tingkat rendahan saja.
Hamba bertugas mengumpulkan tenaga-tenaga untuk dikerjakan di pulau kami dan telah berhasil mengumpulkan 40 orang ini. Kami menangkapnya di daratan sana dan mereka adalah kaum pejuang yang menentang kerajaan Sunda Galuh. Akan tetapi tadi anak buah kami melapor bahwa majikan mengakui mereka ini sebagai pengikut Pulau Naga Salju. Bagaimana ini? Jambu Nada merasa malu kalau harus membohong, maka ia berkata, tadinya mereka bukan apa-apa, akan tetapi mulai saat ini menjadi pengikut Pulau Naga Salju. Karena itu, aku menuntut agar mereka dibebaskan. Sepasang alis kakek tinggi kurus itu bergerak-gerak dan warna hijau di mukanya makin keruh. Hamba sebagai murid tingkat rendah dari Pulau Dedemit tentu saja tidak berani lancang menentang kehendak majikan dari Pulau Naga Salju. Akan tetapi kalau hamba menurut begitu saja atas perintah majikan, berarti hamba melalaikan tugas yang dibebankan kepada hamba. Karena itu, terpaksa hamba mematuhi peraturan dari ketua kami, yaitu dengan kepandaian hamba mendapatkan 40 orang ini, dan hanya dengan kepandaian pula pihak lain dapat merampasnya. Diam-diam Jambu Nada merasa heran. Sepak terjang orang-orang Pulau Dedemit itu kadang-kadang keji dan liar, akan tetapi sikap mereka ternyata sopan dan seperti orang terpelajar, bahkan tahu aturan. Seperti apakah ketua mereka? Orang bermuka hijau yang sudah dapat mengalahkan 40 orang pejuang, bahkan termasuk Ganita murid Ratu Lembah Iblis Rajni Sakyawasita, tentu saja memiliki ilmu kepandaian tinggi. Akan tetapi dia mengaku hanya seorang murid tingkat rendah dari Pulau Dedemit. Bukan main. Hem, kiranya dengan ucapan halus engkau bermaksud menantangku. Jambu Nada bertanya, sikapnya dingin. Mana berani hamba menantang? Akan tetapi, kalau hamba pulang kehilangan para tawanan tanpa melawan, hamba akan dihukum mati sebagai orang hina. Sebaliknya, kalau hamba mempertahankan terhadap paduka, hamba akan mati juga sebagai seorang petugas yang baik. Ah, kiranya ketua kalian memiliki orang-orang pandai yang amat setia. Bagus! Memang tidak semestinya aku mengambil tawananmu begitu saja. Nah, aku telah siap. Mari kita menentukan tingkat kepandaian. Biarpun mulutnya berkata demikian, akan tetapi sikap Jambu Nada sama sekali bukan sikap seorang yang hendak bertanding. Dia masih tetap berdiri seenaknya di atas kaki kanannya, dengan ditopang tongkatnya yang dipegang di tangan kiri. Hanya sepasang matanya yang tanpa diketahui siapapun juga, sejak tadi telah melancarkan serangan hebat. Jambu Nada mengerti bahwa kalau semua anak buah Pulau Dedemit maju menggunakan kekerasan, kemudian dia menyambut dengan ilmu kanuragan pula, tentu dia akan terpaksa merobohkan mereka hingga kalau tidak terluka berat, mungkin ada yang tewas. Dia tak menghendaki terjadinya hal ini, karena itu dia mengambil keputusan untuk melawan dengan ilmunya yang aneh, mengandalkan kekuatan mukjizat yang tersembunyi di dalam kemauannya dan dipancarkan melalui pandang matanya. Sing! Sebatang keris telah berada di tangan si muka hijau. Cara mencabut keris sampai mengeluarkan suara berdesing nyaring dan ujung keris menggetar-getar itu saja sudah membuktikan bahwa si muka hijau ini ternyata seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Maaf, majikan. Harap suka mengeluarkan senjata dan maafkan hamba yang kurang ajar. Walaupun kakek itu bersikap menghormat, akan tetapi di lubuk hatinya dia tidak memandang terlalu tinggi majikan Pulau Naga Salju ini, melihat bahwa lawannya ini ternyata hanya seorang muda yang patut menjadi cucunya, dan tidak memegang senjata. Orang tua, apakah artinya senjata tajam dan runcing seperti kerismu itu? Hanya dapat menggigitmu sendiri. Kau seranglah, aku telah siap, kata Jambu Nada sambil mengerahkan kekuatan mukjizatnya melalui mata. Para tawanan yang menyaksikan ini, terutama sekali Ganita, merasa tegang dan khawatir. Mereka semua telah merasai kelihaian si muka hijau dan mereka semua tidak ada yang dapat menandingi si muka hijau. Sekarang Jambu Nada menghadapinya secara itu, sama sekali tidak memasang kuda-kuda. Sama sekali tidak menggunakan senjata, bahkan tongkat bututnya hanya dipegang dengan tangan kiri.
Adapun si muka hijau itu diam-diam menjadi penasaran dan marah sekali. Biarpun bocah ini datang secara aneh, menunggang Garuda dan mengaku sebagai majikan Pulau Naga Salju, dan dikabarkan memiliki kepandaian seperti setan sehingga berjuluk Pendekar Tongkat Naga Puspa atau juga Pendekar Sakti, namun tidak patut menghadapinya dengan sikap merendahkan seperti itu. Majikan, sambut keris hamba. Tiba-tiba tampak sinar putih berkelebat cepat sekali ketika keris itu meluncur ke arah leher Jambu Nada. Memang hebat sekali gerakan si muka hijau ini. Keris meluncur dengan suara berdesing dan dari jauh sudah menyambar hawa dingin ke arah leher Jambu Nada. Jambu Nada hanya berdiri tegak, sedikit pun tidak bergerak atau mengelak, bahkan tidak menangkis. Pemuda ini hanya memandang dengan mata seperti mengeluarkan kilat. Haya aa, tiba-tiba si muka hijau memekik. Matanya terbelalak penuh kengerian karena ia melihat betapa keris di tangannya itu tiba-tiba berubah menjadi seekor ular. Dia memegang ular itu dan kini ular itu membalik, membuka moncongnya yang merah menggigit ke arah lehernya sendiri. Tentu saja ia kaget setengah mati, memekik dan miringkan kepala berusaha mengelak, akan tetapi kurang cepat dan kulit lehernya sebelah kanan telah tergigit. Ia terpekik lagi kesakitan, melepaskan ekor, ular, dan terhuyung-huyung ke belakang memegangi lehernya dan matanya memandang, ular, yang jatuh ke atas lantai perahu. Bagi orang lain yang menonton, peristiwa itu lebih mengherankan lagi. Mereka tadi melihat betapa keris itu sudah digerakkan oleh si muka hijau, menusuk leher Jambu Nada. Mengapa sebelum ujung keris mengenai leher orang yang sama sekali tidak mengelak itu, tiba-tiba si muka hijau membalikkan keris dan menusuk lehernya sendiri sampai terluka? Kini mereka melihat si muka hijau terhuyung, melepaskan kerisnya yang terjatuh ke lantai perahu, meraba leher yang mengucurkan darah. Ilmu gaib. Si muka hijau berteriak ketika kini matanya melihat bahwa ular tadi telah berubah menjadi kerisnya sendiri. Mendengar ini, semua anak buah Pulau Dedemit serentak maju, siap mengeroyok Jambu Nada. Pendekar ini meloncat ke depan, menyapu mereka dengan sinar matanya lalu berkata, "Siapa lagi berani melawan Jambu Nada majikan Pulau Naga Salju?" Semua anak buah Pulau Dedemit menjadi ngeri ketika melihat Jambu Nada kini berubah menjadi raksasa, 3 kali ukuran tubuh manusia, kepalanya menjadi 3 buah dan lengannya menjadi 6 buah biarpun kakinya masih tetap 1. Melihat ini mereka menggigil dan tak seorang pun di antara mereka berani berkutik, bahkan segera menjatuhkan diri berlutut ketika si muka hijau mendahului mereka berlutut. "Mohon majikan sudi mengampunkan hamba semua. Biarlah kami melaporkan kepada majikan kami bahwa para tawanan terpaksa kami serahkan pada majikan Pulau Naga Salju karena kami tak sanggup melawannya," kata si muka hijau. "Hem, kalau begitu, mengapa kalian tidak lekas pergi? Ataukah menunggu aku turun tangan melempar-lemparkan kalian ke laut?" Si muka hijau melompat bangun, memberi isyarat dengan tangan. Sebuah perahu kecil diturunkan dan si muka hijau bersama 5 orang laki-laki muka ungu dan seorang wanita muka jambon melompat ke dalam perahu. Si muka hijau memegang sebatang tali yang ujungnya terpecah menjadi banyak dan kini dipegang oleh para anak buah perahu. 5 orang muka ungu dan seorang wanita muka jambon memegang dayung. Perahu kecil itu didayung cepat sekali. Si muka hijau berdiri di ujung belakang sambil memegang tambang dan belasan orang anak buahnya meloncat ke air dan dapat berdiri lalu ditarik oleh perahu itu. Kiranya si muka hijau itu demikian kuatnya, pemegang tambang yang menarik 16 orang dan ternyata para anak buah Pulau Dedemit itu menggunakan kayu diikat dengan kaki mereka sehingga mereka dapat terapung, semacam ski air. Memang hebat mereka itu. Hebat pula cara 6 orang itu mendayung perahu karena sebentar saja, rombongan itu sudah jauh sekali menuju ke timur dan lenyap dihalangi ombak-ombak di belakang mereka. Jambu Nada kagum sekali, maklum bahwa dia telah menanam bibit permusuhan dengan golongan yang amat kuat, yaitu Pulau Dedemit. Tetapi ia tidak peduli, lalu menggunakan tongkatnya mematahkan semua belenggu para tawanan. Di antara mereka itu, termasuk kakek gendut,
segera menjatuhkan diri berlutut menghadap Jambu Nada. Akan tetapi anak murid lembah iblis tidak berlutut. Jambu Nada mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara dingin, "Siapa yang suka menjadi anak buahku dan mengakui aku sebagai majikan, harap berlutut. Yang tidak mau, takkan dipaksa." Sedetik pandang matanya bertemu dengan pandang mata Ganita. Namun wanita muda ini segera menekuk kedua lututnya dan berturut-turut para murid lembah iblis berlutut pula. Hanya dua orang murid lembah iblis dan seorang laki-laki bermuka pucat tetap berdiri tidak mau berlutut. Jambu Nada memandang mereka dan si muka pucat berkata, "Aku mengenal siapa engkau. Engkau dahulu adalah abdi Majapahit. Aku sebagai seorang abdi kerajaan gurun, seorang patriot sejati. Aku tidak sudi menjadi bujang dari seorang abdi kerajaan Majapahit. Mau bunuh boleh bunuh, siapa yang takut mati?" Jambu Nada memandang si muka pucat dan segera mengenalnya. Dia itu adalah seorang di antara mata-mata kerajaan gurun yang pernah bertemu dengannya di kota Daha, kalau dia tidak salah ingat, bernama Mahendra dan murid dari Datuk Bantara si Ahli Totok. Pernah dia merobohkan Mahendra ini ketika dia memasuki markas mata-mata kerajaan gurun dan disangka menantang adu kanuragan. "Hem, orang ini pendendam sekali, amat tidak baik dijadikan teman," pikirnya. "Aku tidak mau membunuh orang. Akan tetapi, kalau engkau tidak mau menjadi anak buahku, aku pun tidak memaksa. Nah, pergilah sekarang juga." "Pergi kemana?" "Tidak ada lagi perahu yang dapat kupakai." Jambu Nada memandang tajam dengan alis berkerut. "Mahendra, aku tidak ada waktu untuk berdebat. Pilih satu di antara dua. Tinggal di perahu dan menjadi pengikut Pulau Naga Salju, atau sekarang juga keluar dari perahu ini." "Engkau iblis siluman keji," Mahendra memaki. "Pergilah atau harus kulempar keluar." "Manusia rendah, coba kau lempar kalau..." Belum habis ucapan Mahendra ini, tangan kanan Jambu Nada bergerak sedikit dan tubuh itu terlempar keluar dari perahu dan jatuh tercebur ke air. "Apakah kalian berdua juga tidak sudi menjadi pengikut Pulau Naga Salju?" tanya Jambu Nada kepada dua orang murid lembah iblis. "Engkau pernah menjadi adik kami. Bagaimana kami dapat mengangkatmu menjadi majikan dan berlutut di depanmu?" seorang di antara mereka membantah. "Kami adalah orang-orang yang memiliki kegagahan, bukan berjiwa rendah. Orang yang tak dapat melihat kenyataan adalah orang-orang bodoh, bukan gagah. Aku bukan adik kalian, aku adalah majikan Pulau Naga Salju dan kalian hanya mempunyai dua pilihan. Tunduk kepadaku atau keluar dari perahu ini. Lebih baik mati." Dua orang itu meloncat keluar dari perahu dan kembali air laut muncrat ketika tubuh mereka menimpa air. Mereka yang berlutut memandang ke arah air dengan muka pucat, menyaksikan tiga orang itu berjuang dan bersitegang melawan air yang berombak dan yang hendak menggulung dan membunuh mereka. "Pasangkan layar, kita berangkat," kata Jambu Nada tanpa mempedulikan tiga orang itu. "Aku menjadi penunjuk jalan dengan garudaku di atas perahu, ikuti kemana garuda terbang." Mereka yang berlutut itu sudah tunduk dan kagum kepada Jambu Nada. Mereka telah diselamatkan dari nasib yang amat buruk. Baru menjadi tawanan saja mereka sudah disiksa, kalau sampai di Pulau Dedemit, tentulah penghidupan mereka akan benar-benar seperti di neraka. Tentu saja jauh lebih baik menjadi anak buah pendekar, apalagi nama Pulau Naga Salju merupakan daya tarik besar sekali. Pulau Naga Salju adalah sebuah tempat yang selalu diidamkan oleh tokoh-tokoh pendekar, yang dianggap sebagai tempat keramat beratus-ratus tahun silam, menurut kabar angin di sana terdapat pusaka dan ilmu-ilmu yang tinggi. Kini mereka dijadikan pengikut Pulau Naga Salju, tentu saja mereka menerimanya dengan hati girang. Perahu hitam itu bergerak, layar-layarnya terkembang di tiup angin dan dengan wajah gembira penuh harapan mereka mengemudikan perahu mengikuti garuda yang terbang perlahan di atas mereka. Ganita dan para saudara seperguruan masih termangu-mangu.
Mereka teringat akan nasib dua orang saudara seperguruan yang ditinggalkan dan bergulat dengan maut antara ombak laut itu. Mereka ini tidak dapat menyalahkan Jambu Nada, dan tidak dapat menganggap majikan Pulau Naga Salju itu kejam. Tidak, Jambu Nada yang kini menjadi majikan mereka, menjadi ketua mereka itu, telah memberi kesempatan kepada tiga orang tadi. Tidak membunuh mereka, sebaliknya mereka itulah yang seperti membunuh diri sedangkan jalan hidup terbuka lebar. Demikianlah 30 orang gagah itu kini menjadi pengikut Pulau Naga Salju. Setelah berpurnama-purnama tinggal di situ, mereka semua makin tunduk, makin hormat dan bahkan mulai menerima Jambu Nada sebagai majikan dan juga guru mereka. Jambu Nada mengajarkan ilmu-ilmu kepada mereka disesuaikan dengan kepandaian dasar dan bakat mereka masing-masing sehingga kepandaian mereka meningkat secara hebat. Tentu saja yang merasa paling girang adalah Kartika. Ganita segera mengambil alih pekerjaan Jambu Nada mendidik Kartika. Sungguh berbeda caranya mendidik, tidak dimanjakan seperti dahulu. Diajar membaca, menulis, dan kepandaian lain. Hanya dalam ilmu kanuragan Jambu Nada turun tangan sendiri mengajar keponakannya. Kini Pulau Naga Salju menjadi ramai, merupakan sebuah pulau yang berpenduduk. Bukan sembarang penduduk, melainkan orang-orang yang berilmu tinggi. Di antara mereka itu ada yang saling mencinta lalu menikah dengan upacara sederhana namun gembira. Dan mulailah semua orang, tidak ada kecualinya, juga Ganita, memandang Jambu Nada bukan hanya sebagai penolong dan sebagai ketua, majikan, dan guru, akan tetapi juga sebagai seorang manusia mulia seperti dewa yang mereka hormati, taati dan juga cintai. Namun Jambu Nada tetap menyembunyikan diri, lebih sering dia bersemedi di dalam ruangan Istana Naga Salju. Pekerjaan mencari bahan makanan tentu saja kini dilakukan oleh anak buahnya dan untuk mengatur semua urusan, ia mengangkat Ganita sebagai kepala urusan dalam pulau, sedangkan Sang Aji, kakek yang gemuk, diangkat menjadi kepala urusan luar. Pengangkatan ini bukan hanya dinilai dari tingkat kepandaian, melainkan juga dari watak dan pribadi mereka. Tentu saja demi kewibawaan, Jambu Nada menurunkan ilmu-ilmu yang lebih tinggi kepada dua orang wakilnya ini. Demikianlah selama 5 tahun telah terjadi perubahan hebat di Pulau Naga Salju yang sekarang dapat dianggap sebagai sebuah perguruan besar sehingga mulai terdengar namanya di Rimba Putih, Rimba Hitam, dan Telaga Hijau. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutannya di channel ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe, lonceng, dan waktunya. Yah.